nunggu nanti kan panas malah nggak matang. Oke, baik kita mulai ya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita, ini kelas B ya. Sebentar. Paralel komputer. Paralel computing. Kelas B ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kelas B. Jadi kalau saya lihat di jurnal perkuliahan ya, materi kita hari ini pack, pipeline, geometric, sama decomposition. Kelompok berapa ya itu ya? Oh iya, saya belum buat assignment ya. Yang presentasi hari ini kelompok berapa? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8 dan 9. 8-9. Oke. Pak, bukan minggu depan enggak, Pak? Kalau sesuai jadwal hari ini PEG, Mas. PEG, pipeline geometric decomposition. Yang minggu 12, Pak, belum ada materinya. Iya, minggu 12 baru ada assignment-nya untuk resume sama video. Minggu 12 kemarin dari Pak Zarkasi apa ya tugasnya? Saya belum ngecek untuk kelas itu. Minggu 12. Bukannya minggu 12 itu random read, berarti itu ya sudah ada tugasnya ya? Iya. Tapi belum anu, belum ada videonya di situ. Tapi buat tugas itu. Maksimal hari Rabu 1 Juni, deadline resum 3 Juni. Oke, okay. Kalau yang siap ini kelompok berapa aja sekarang? Kelompok 8-9 kan sekarang. 6-7 gimana? Apa sudah siap ya? Halo, kelompok 6 dan 7. Permisi, Pak. Buat kelompok 6 dan 7, itu kemarin lihat di MMP, suruh buat video di upload di YouTube itu. Oke, kan buat video kan kemarin tugasnya dari Pak Zarkasi ya? Iya. Oke, berarti kan sekarang hari ini kelompok 8 dan kelompok 9 kan yang presentasi? Iya. Apa sudah disiapkan materinya? Kelompok 9 belum, Pak. Untuk kelompok 8 sudah, Pak. Kelompok 8 sudah, kelompok 9? Belum, Pak. Kelompok 9 apa materinya? Geometric composition. Itu belum anu, apa? Belum buat. Masih materi bentuknya. Belum ada sama sekali bentuk PPT atau laporan. Oke. Kalau kelompok 8 siapkan yang pack dan pipeline. Ya, Pak. Halo kelompok 8. Ya, Pak, siap. Marita. Oke. Oke, kalau begitu mungkin bisa dimulai ya kelompok 8, mungkin nanti kelompok 9 bisa menyusul aja nanti ya. Silakan bisa dimulai untuk kelompok 8 untuk presentasinya. Izin saya screen, Pak.
Ya, silakan. Baik, saya mulai ya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, paralel komputer B. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri, Maulidah Izzatunnahsana, NIM 19-3020, kemudian Tia Putri Ayu Nintias dengan NIM 19-3016, selanjutnya Adinda Risa Anggraini dengan NIM 19-3016. Silakan bisa dimulai kelompok 8. Maulida suaranya kecil. Apa sudah terdengar? Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan tentang PEG dan pipeline. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Tia Putri Ayu Nintias dengan NIM 3016, Maulidah Izzatunnahsanah NIM 3020, Adinda Nisa Anggraini NIM 3025, Diafa Erlia Putri NIM 3026, dan Adelia Permatasari NIM 3080. Next. Selanjutnya di sini ada konsep dasar PEG adalah kumpulan dari modul-modul di mana modul adalah python.py yang berisi kumpulan kelas, fungsi, variabel dan kode Python lainnya. Next. Studi kasus, di sini anggap saja kita akan membuat aplikasi untuk menghitung luas bangun datar dan juga kolom bangun ruang. Bangun datar diantaranya persegi lingkaran segitiga. Dan kita akan membuat setiap bangun datar menjadi satu modul tersendiri. Sehingga kita akan memiliki total tiga modul dari satu PEG. Next. Untuk implementasinya, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan di sini bisa dilihat kita memiliki satu buah PEG dan juga tiga modul, yaitu lingkaran, persegi, dan segitiga. Di mana modul lingkaran akan menghitung luas lingkaran, persegi menghitung luas persegi, dan segitiga menghitung luas segitiga. Dan di situ ada satu modul lagi bernama init.py, itu merupakan file yang menyatukan semua modul yang ada dalam package dan akan memperlakukan package itu sendiri seperti layaknya modul. Jadi ketika program dijalankan, init itu yang akan dijalankan lebih dulu. Kemudian di luar PEG, kita membuat satu file lagi bernama script utama.
Dan di script utama itu, kita memanggil fungsi yang sudah kita buat. Jadi, from pack luas, kita panggil modul persegi, dan import fungsi luas persegi. Kemudian ada from pack luas, kemudian modul lingkaran, import fungsi luas lingkaran, dan print luas persegi dengan parameternya 10, dan print luas lingkaran 21. Next. Nah, selanjutnya yaitu pipeline. Pipeline adalah suatu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Di sini ada dan implementasinya. Nah, di sini ada kodenya. Ini pertama kita mengimpor beberapa data dalam scan untuk kualifikasi iris. Berikut ini adalah kodenya, dan selanjutnya kita memisahkan data, yaitu 25% data adalah ukuran uji data. Dan selanjutnya mengimpor pipa untuk membuat aliran pipa. Nah, aliran pipa itu adalah PCA, pengurangan dimensi menjadi 2, dan scaling data, dan decision tree class unification. Selanjutnya ada pas data di pipa, dan yang terakhir ada data score, berikut ini adalah outputnya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada pertanyaan, silahkan. Oke, silahkan. Pertanyaan untuk kelompok 8. Sebentar ya, sambil saya buatkan assignment-nya untuk pengumpulan. Silakan, kalau ada yang ditanyakan dari penjelasan kelompok 8 ya, mengenai topik pack pattern sama pipeline pattern. Kalau pipeline ini banyak digunakan di apa ya, data science ya, jadi agar prosesnya lebih cepat biasanya. Gimana saya ditanyakan? Gimana sih tanya kak? Oh, ditunjuk ini kelompoknya. Mungkin bisa ditampilkan presentasinya yang tadi, kelompok 8. Mungkin sambil pelan-pelan ya di slide. Kan 27 Mei. Saya izin bertanya, Pak. Dari kelompok? Dari kelompok 9. Kelompok 9 namanya siapa? Gufron Gozi Ramadhan, ininya 3087, Pak. Siapa? Gufron Gozi Ramadhan, iya. Oke, silakan, Mas Gufron. Saya mau nanya, tadi di implementasi kan ada kodingannya. Saya lihat yang di pipeline, itu kan ada import escalator gitu. Nah, itu kan mungkin masih bisa saya tangkap kalau itu memang paralel. Tapi kalau untuk yang sebelumnya tadi implementasi,
Nah, untuk kasus yang sebelumnya, itu tidak mengimpor apapun saya lihat. Itu untuk proses paralelnya di mana yang mungkin bisa dijelaskan. Mohon maaf, coding yang mana ya? Yang pipeline atau yang pack? Yang pack tadi, itu yang kelas dan fungsi kalau nggak salah. Itu nggak impor apa-apa yang kalau yang cuma impor file-nya kalau nggak salah. Coba ditampilkan yang codingan pack, Mbak. Sebelumnya. Nah, yang ini. Mungkin saya akan menjawab. Jadi yang ditanyakan import ya. Menurut saya pack ini kan menyatukan beberapa modul yang berisi fungsi-fungsi seperti itu. Jadi dia itu menyatukan para modul itu agar dia bisa dipanggil di file yang lain gitu. Jadi pada file script utama ini kita bisa memanggil kembali fungsi yang ada di modul pada pack luas. Seperti itu. Izin menyanggah lagi ya, untuk running programnya sendiri kan dia memang menyatukan, itu berjalan secara sekuens atau paralel? Mungkin dari definisinya terlebih dahulu, pack itu seperti apa sih? Kalau di sini kan dia didefinisikan sebagai fungsi kan, ada beberapa fungsi, mulai dari luas persegi, luas lingkaran, luas segitiga ya. Nah, yang disebut pack-nya itu gimana ini untuk kelompok 8 ini? Pack-nya itu luas, Pak. Jadi dia berisi modul lingkaran, persegi, dan segitiga. Gimana? Gimana? Pack-nya itu luas. Jadi dia berisi 3 modul lingkaran, persegi, dan segitiga. Oke, berarti di sini didefinisikan ya. Masing-masing luasnya ya, ada luas persegi, luas lingkaran, luas segitiga. Yang ditanyakan penanya tadi gimana ya, Mas? Kok saya agak lupa.
Begini Pak, saya ulang lagi. Yang saya tanyakan di implementasi bagian ini, apakah tidak ada proses paralelnya ya? Kalau di kasus yang satunya itu kan di pipeline kan ada impornya gitu. Apa ini termasuk paralel juga atau tidak Pak? Ya, ya. Oke. Gimana untuk kelompok 8 menanggapinya? Oh, di sini cuma Bapak nggak ada, kalau saya lihat cuma sequence ya ini ya. Paralelnya di mana? Atau salah konsep kelompok 8 gimana? Ya, sepertinya contoh kita sequence, Pak. Oke, sequence. Kalau kayak gini kan gimana ya? Kalau saya lihat kan dia didefinisikan kan luas persegi, import luas persegi. Kayak pemrograman biasa kan kalau gini kan bukan paralel kan? Malah. Jadi tinggal panggil fungsinya apa, terus dimasukkan parameternya, keluar. Berarti kan sekuensial kalau gini, kayak gini. Oke, mungkin nanti bisa kelompok 8 itu ya, apa coba buka-buka lagi terkait dengan konsepnya PEG. Dari definisinya gimana sih tadi? Saya lihat definisinya ke slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya, Mbak. Mundurkan satu, mundurkan slide-nya. Ke definisinya. Sebelumnya. PEG adalah kumpulan dari modul-modul di mana modul adalah file Python. Memang gini, Mbak, dari definisinya untuk PEG. Iya, Pak. Dari literatur, dari searching itu, PEG merupakan kumpulan modul yang terkait satu sama lain, sebagian besar dimasukkan ke dalam PEG yang sama. Jadi ketika modul di paket eksternal diperlukan dalam suatu program, PEG tersebut dapat diimpor dan modulnya dapat digunakan. Jadi PEG itu sumbernya dari mana? Ya, Pak. Sumbernya dari mana? Di Google, Pak. Boleh di-share, Pak. Biar teman-teman bisa mempelajari juga sambil saya lihat. Link-nya aja, di-share link-nya aja. Oke.
Gimana kelompok 8 tadi? Untuk referensinya bisa dikirimkan ya linknya? Atau mungkin bisa ditunjukkan aja deh. Sambil kita coba diskusikan bersama ya. Oh itu. Bisa dibuka ya. Saya nggak bisa dibuka ya linknya ya, atau koneksi saya ya. Mungkin bisa di share screen Pak. Ya silakan bisa kita di share screen ya, ya silakan. Yang dimaksud mungkin package mungkin, bukan pack gitu. Kalau di Python memang ada konsepnya membuat paket gitu ya. Jadi kalau membuat paket ini, ya itu bisa dilihat ya. Paket pada Python adalah sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisasi modul-modul Python. Nah, ini mungkin miskonsepsi ya kelompok 8 ya. Jadi yang kita bahas itu sebenarnya bukan pack yang ada di Python, tetapi secara generalnya, tekniknya itu. Jadi mungkin sebagai revisi ya. Jadi untuk kelompok 8 ini sepertinya salah ya dalam mengambil referensi ya. Jadi kalau yang di sini itu lebih ke arah Python package ya, paket pada Python. Jadi kalau di paket Python itu kita itu mendefinisikan beberapa fungsi, kemudian kita panggil fungsinya dengan menggunakan itu namespace itu.
Nah, itu kan secara sederhana paket atau package kan. Bukan pack yang di apa? Paralel ya. Oke, mungkin baik, nanti Pak. Saya pertajam lagi lah terkait dengan pack ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman kelompok lain? Silakan. Tadi yang jawab siapa ya untuk kelompok ini? Halo, yang menjawab siapa ya? Dieva, Pak. Dieva, oke. Dieva. Oke, mungkin Mas Gufron nanti saya coba jelaskan lagi ya Mas Gufron ya. Jadi kalau yang saya lihat ya dari presentasinya kelompok 8 ini masih miskonsepsi ya terkait dengan konsepnya PEC ya. Siap, Pak. Ya, silakan mungkin dari teman-teman kelompok yang lain bisa bertanya ya terkait dengan konsep PEC atau package. Kok package pipeline? Silakan. Saya mau bertanya Pak, boleh bertanya Pak? Ya. Kelompok berapa? 9 juga Pak. Kelompok 9 Zulfikri itu, bukan? Iya. Oke. Pak, tadi kan anu ada yang namanya pipeline. Pipeline yang saya lihat itu kan pakai contoh yang anu ya, machine learning yang standard scalar dan lain-lain. Yang setahu saya yang standard scalar dan lain-lain itu lebih kayak pengubahan data bukan, kayak generalisasi. Apa pipeline itu seperti itu? Tapi di sini susah disambungkan sama definisi yang sudah ada gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi dari contoh ke definisinya. Digeneralisasikan. Oke, silakan kelompok 8 bisa dijelaskan mungkin dari definisinya ini ke contohnya tadi gimana? Kamu nonton YouTube aja di nonton ini aja. Pakai apa?
Gimana kelompok 8? Pipeline adalah salah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Oke. Mungkin saya coba menjawab. Silakan. Jadi dari implementasi coding itu, di situ kan kita menggunakan pipeline. Jadi dia akan meningkatkan kinerja dari komputer dan dia itu bisa menjalankan instruksinya secara bersamaan. Jadi instruksi dapat diproses dalam waktu bersamaan, tapi instruksi yang diproses itu ada dalam tahap yang berbeda. Jadi dengan penerapan pipeline pada program itu akan mendapat peningkatan kinerja karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Kalau di dari sini itu gimana, Mbak? Kalau dari codingannya, pipeline-nya itu di sebelah mana? Prosesnya. Mungkin dari yang itu Pak, impor dari Scalen, kita memanggil pipeline, kemudian menghitung nilai akurasi skornya. Menghitung nilai V-score-nya. Pengurangan pipa adalah VCA, pengurangan dengan 92, scaling data, decision tree classification. Berarti ini dibagi menjadi berapa part kalau di sini? Dibagi apa, Pak? Ini kok ada step 1, step 2. Itu waktu proses pemrosesannya? Atau apa itu? Yang hasilnya itu loh, yang bawah sendiri? Iya, Pak. Pemrosesan. Oh, pakai data iris ya. Oke. Okay. Kalau dari penanya sendiri gimana? Saya kembalikan ke penanya. Kalau yang saya tangkap, pipeline ini mirip trading. Iya kah, Mbak? Apa? Ya, bisa di pipeline. Trading. Trade. Ya, trade. Ya bisa dibilang konsepnya hampir mirip lah. Nanti coba saya bedah lagi ya terkait dengan pipeline ya. Jadi kalau dari istilahnya ya, coba balik ke definisinya yang tadi. Dihubungkan secara seri sehingga kekurangan dari satu elemen menjadi masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Jadi kalau dari intinya dari sini kan dia melakukan proses apa ya, outputnya itu digunakan sebagai input elemen berikutnya kan kalau dari sini. Kalau dari definisinya kelompok 8 ini ya. Kalau pipeline ini referensinya dari mana ya kelompok 8? Apa boleh di-share juga? Sebagai bahan belajar ya bagi teman-teman yang lain mungkin.
Oke, mungkin sambil nunggu referensinya bisa stop share, Mbak. Saya coba jelaskan sekali lagi ya terkait dengan konsep pack dan pipeline. Share screen dari bukunya Michael McCool. Oke. Kalau yang pack ini nanti silakan teman-teman bisa apa namanya? Akses ya di bukunya McCool ini ya. Jadi yang sudah saya share dulu. Silakan nanti teman-teman bisa akses ke bab 6 6.4 pack. Nah, kalau yang dijelaskan oleh kelompok 8 tadi itu lebih ke arah Python package. Jadi miskonsepsi ya tadi ya. Jadi yang dibahas adalah Python package. Tetapi di sini dari definisinya ya, the pack pattern is used to eliminate unused element from a collection. Jadi pack pattern ini digunakan untuk mengeliminasi elemen yang tidak diperlukan dalam sebuah collection. Nah, collection ini mungkin teman-teman kalau dulu belajar apa ya di pemrograman ya, basic-basicnya pemrograman kan ada beberapa contohnya collection kan. Nah, ini mungkin sudah dipelajari. Jadi fungsinya pack itu mengeliminasi unused element ini. Jadi misalkan di sini saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen ya. Elemen ke 0, 1, 2, sampai ke 7. Nah, misalkan di sini saya mau ambil. Jadi dari 8 tersebut, itu saya ambil cuma berapa ini? 5 ya. Sehingga yang 3 ini saya buang, saya eliminasi. Sehingga di pack ini, itu hanya terdiri dari elemen B, C, F, G, dan H. Seperti itu. Jadi itu konsepnya pack. The written element are moved so that they are continuous in memory which can improve the performance of later memory access and factorization. Jadi tujuannya pack itu apa sih? Tujuannya itu agar dapat meningkatkan kinerja. Sehingga kita tidak perlu mengakses seluruh elemen dari suatu collection ya. Sehingga cukup collection yang dibutuhkan saja yang diproses sehingga mempermudah atau meningkatkan ya performa dari komputasi ya. Many common use of the scatter pattern can be converted to packs. One advantage of pack over a scatter that pack is deterministic by nature unlike the case with scatter. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca ya. Jadi gimana sih prosedurnya untuk menerapkan pack ya. Jadi di sini mulai yang pertama, tahapan pertama itu first convert the input array of boolean into integer 0 dan 1. And then perform an exhaustive scan this array with an initial value of 1 and the additional operation. Jadi yang apa? Yang bernilai 1 itu yang digunakan, yang bernilai 0 itu yang dibuang. Jadi misalkan di sini A bernilai 0, D bernilai 0, E bernilai 0, itu yang dibuang. Sedangkan yang disimpan atau di retain itu adalah yang booleannya 1. B, C, kemudian F, G, dan H. Seperti itu. Nah, kemudian itu untuk pack-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah inverse dari pack. Itu disebut dengan unpack. Jadi unpack itu proses mengembalikan dari pack-nya ini, dari apa yang kita eliminasi tadi ya, itu dikembalikan ke posisi semula tadi. Seperti itu. Which given the same data on which element were kept and which were discarded, can place element back in their original location. Since the discard value are unknown, a default value can be used for this location. Jadi intinya kan kita sudah apa ya, membuang kan tadi. Istilahnya kan kita sudah buang A, kemudian D, kemudian kita buang E ya. Di sini kalau dari penjelasannya, which given the same data, jadi since the discard value are unknown, jadi karena nilai yang kita buang itu tidak diketahui ya, maka a default value can be used for this location. Jadi kita bisa menggunakan default value untuk lokasi tersebut. Itu untuk konsepnya pack. Ini untuk unpack pattern ya. Jadi kan kita tadi B, C, F, G, H ya. Maka bisa kita tulis seperti ini.
Jadi yang 0 itu kosong default, kemudian B itu kita letakkan di satu ini, B, kemudian C kita letakkan di elemen kedua ya. Kemudian elemen 3, 4, 0, elemen 5, 6, 7 ada isinya, seperti itu. Nah, kemudian dilakukan proses apa ini? Split ya, split pattern ya. Nah, dikombinasikan dengan split pattern. Seperti itu untuk konsepnya pack. Jadi intinya pack itu kita apa ya? Bukan kayak tadi sih, bukan kita membuat suatu fungsi ya, kemudian dijadikan sebagai satu package ya, bukan seperti itu. Jadi konsepnya pack itu lebih ke arah kita mengeliminasi elemen dalam sebuah collection. Kayak gitu. Itu mengenai pack. Kemudian untuk pipeline itu ada di bab 9 ya. Nah, pipeline ini nih, online algorithm langsung aja ya basic pipeline-nya. Jadi a pipeline is a linear sequence of states data flow through the pipeline from the first stage to the last stage. Jadi ada semacam apa ya, stage itu istilahnya itu stage apa ya kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Kita umpamakan sebagai suatu kondisi ya. Stage. Each stage perform a transform on the data. Jadi setiap stage itu melakukan transformasi data. The data is partitioned into piece that we call item. Jadi data itu dipartisi menjadi bagian-bagian yang kita sebut sebagai item. A state transformation of item may be one-to-one or may be complicated. Jadi bisa jadi datanya itu one-to-one atau one-to-many atau many-to-many. A serial state processor, one time in a time. Jadi setiap apa? Setiap stage itu, setiap pemrosesan dalam stage itu dilakukan secara bersamaan ya. Sehingga dilakukannya secara paralel. Nah, ini untuk pipeline are appealing for several reasons. Jadi alasan kenapa kita menggunakan pipeline ya. Kemudian pipeline with parallel states introducing parallel and pipeline maps. Nah, intinya itu kita bagi dari data ya menjadi item-item, kemudian kita kerjakan secara paralel. Itu untuk konsepnya. Jadi kalau di pipeline itu kita menggunakan prinsipnya DAG ya, directed acyclic graph. Di mana mungkin teman-teman sudah belajar ya dengan Pak Sarkasi pada sebelumnya ya. Ya dengan konsep DAG ini. Ini pipeline in TPP. Oh, ini sudah implementasi. Jadi seperti itu untuk konsepnya pack dan pipeline. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan konsep pack dan pipeline? Yang pipeline dengan trading, Pak, mungkin bisa jelaskan lagi. Pipeline vs trading. Ya. Oke, saya maaf. Saya share itu aja ya sambil kita belajar bareng ya. Masihlah. Pipeline vs trading. Nah, ini mungkin lebih jelas ya kalau di Quora ya. What is the relation between CPU thread and pipeline? Okay. Then... When you ini coba, enggak. When you compile some code, compiler reorder necessary independent instruction to let them be issued by CPU thread without waiting for the last instruction from same thread. Jadi ketika kalian itu mengcompile beberapa kode ya, biasanya compiler itu melakukan reorder pengurutan kembali ya.
terkait dengan instruction to let them be issued agar dikerjakan oleh CPU-nya without waiting for the last instruction from the same thread. Jadi tanpa harus menunggu instruksi dari thread yang lain ya. After instruction are issued, they pass through certain states of pipeline such as decoding, computing, and retrieving. Jadi intinya kalau dari sini ya, proses thread proses pipelining itu dilakukan setelah yang namanya proses threading. Jadi yang pertama kali dilakukan itu proses threading. Jadi proses threading itu membagi beberapa instruksi ya dalam sebuah CPU dibagi agar tidak perlu menunggu, agar bisa dikerjakan secara paralel. Kemudian setelah instruksinya itu dikeluarkan oleh CPU, maka dilakukan proses yang tadi, pipeline itu. Jadi data dipisah-pisah, dipecah-pecah, agar bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, CPU pipeline is about instruction level parallelism. Jadi CPU pipeline ini terkait dengan paralelisme tingkat instruksi ya. Seperti itu. Oke, sambil kita coba cari lagi. Biasanya jarang sih kalau bahasa Indonesia itu terkait dengan pipeline dan threading ini. Soalnya kalau saya baca-baca ya, untuk parallel computing ini seharusnya sih, nggak tahu ya, ini kok di apa namanya di mata kuliah wajib ya. Jadi seharusnya sih harus lebih paham ya terkait dengan apa namanya, terkait dengan arsitektur, kemudian terkait dengan paradigma pemrograman yang paralel. Ini apa ini? Hyperthreading vs pipelining ya. Oh, ini yang hyperthreading. Bukan hyperthreading ini. Pipeline VS. Mungkin nanti saya coba pelajari lagi ya terkait dengan hubungannya ya, soalnya pipelining itu juga sebenarnya sih ada kaitannya sih sebenarnya. Jadi setelah proses threading ya dalam prosesor itu diperlukan suatu proses lagi ya untuk melakukan pipelining. Mungkin nanti saya coba baca-baca paper ya. Sebenarnya kalau nggak baca paper ini agak susah ya untuk mendefinisikan konsep yang pipelining ini ya, karena secara materi ini bisa dibilang cukup advance lah untuk pipelining ini. Seperti itu. Mohon maaf ya sebelumnya ya Mas Zulfikri ya. Saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Iya, sama Mama. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kalau dari kelompok 9 gimana kelompok 9? Kira-kira siap kapan untuk materinya? Enaknya gimana, Pak? Saya kasih penawaran. Jadi kalau kelompok 9 by YouTube aja ya. Oke, Pak. Oke. Presentasinya. Kira-kira kapan siapnya? Besok? Saya diskusikan sama kelompok dulu, Pak. Oke, paling lambat minggu ya. Oke, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Oh, ini ya.
gigs, 4 gigs. Pipeline. Mungkin OOT bisa, Pak? Ya, silakan. Kan kalau paralel tuh atau trading itu biasanya kan terkait asinkronus gitu ya, Pak, yang saya pahami. Terus kalau di sini sampai sekarang belum ada kayak cara penggunaan asinkronus itu gimana ya, Pak? Apakah asinkronus ini nggak masuk ke dalam paralel computing atau gimana, Pak? Asinkronus ini yang dimaksud gimana, Mas? Di kode, Pak, async await atau semacamnya. Asynchronous programming, Pak. Kan kalau waktu awal-awal saya pernah tanya, terus katanya asynchronous programming itu merupakan bagian dari parallel computing, tapi dari sampai sekarang belum ada yang namanya asynchronous programming sebagai materi. Itu, Pak, yang saya tanyakan. Oke. Asynchronous programming and parallel. Kalau dulu jawabannya saya gimana ya? Kok saya lupa ya? Bagian gitu aja, Pak. Merupakan bagian dari para komputer. The difference between asynchronous and parallel. Aku makan di sini penuh dengan mainanku terus. Asynchronous programming. Asynchronous programming is a technique that enable your program to start a potentially long running task and then rather than having to wait. Oh, ini asynchronous. Comparable programming that allows of a unit work to run separately from the client memory. Kalau dari saya tanya ya, dari insight-nya Mas Zulfikri itu gimana kalau dari pemahamannya Mas Zulfikri terkait dengan asynchronous itu ya? Kalau asynchronous programming itu seperti anu, Pak. Jadi kayak ada dua thread. Jadi kan kalau biasa itu kan ada satu thread biasa yang jalan secara sequence. Nah, kalau pakai async await itu berarti kita buat dua thread saja, Pak. Jadi yang mau dikerjakan di thread satunya dikerjakan di sana dengan kalau di kode itu tinggal dikasih kata async. Nah, itu, Pak, dan await itu untuk kalau mau menunggu dari apa hasil kerjaannya. Begitu, Pak. Oh, jadi enggak bersamaan. Iya, Pak, secara paralel jadinya kan. Jadi makanya saya kalau ngomongin parallel programming nyambungnya ke asynchronous programming, Pak. Oh, I see. Nah, itu saya juga enggak tahu ya, soalnya ini juga saya materinya itu juga terkait dengan masih konsep yang lama ya. Jadi kalau yang selama ini saya baca dari bukunya itu enggak ada apa ya, belum nyentuh sama sekali terkait dengan konsepnya asynchronous. Tapi kalau dari definisinya atau dari konsepnya yang disampaikan oleh Mas Zulfikri itu ya bisa dikelompokkan jadi suatu paralel programming kan, soalnya ada dia dikerjakan ke dalam dua thread ya. Iya, Pak. Oke. Ya mungkin nanti coba kita pelajari bersama ya konsep dari asynchronous. Tapi selama ini kalau saya baca-baca ya dari konsepnya bukunya Mikol ini nggak ada yang nyinggung terkait dengan asynchronous itu.
Oke, mungkin itu Mas. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ya, enggak apa-apa, Pak. Oke, sambil saya belajar juga ini soalnya ya materi barulah. Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Atau bisa kita akhiri? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, nanti silakan ya untuk kelompok 9 untuk konfirmasi ke saya terkait deadline apa namanya pengumpulan tugasnya ya, atau pengumpulan kayak udah diskusi katanya minggu Pak. Oh, hari minggu. Oke, siap. Jadi minggu nanti saya buatkan. Enggak wes, langsung aja lah, langsung WA saya aja ya untuk. Baik, Pak. Linknya itu, link YouTube. Oke. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.